ke Hongijia. Halo, nama aku Cella. Aku berasal dari Indonesia, kota Jakarta. Aku milih datang ke Taiwan itu untuk sekolah karena aku dengar-dengar sekolah di Taiwan itu bagus. Dan tentunya aku pilih sekolah Yongping. Apalagi ada jurusan tourism dan ada jurusan tata boga. Aku pilih jurusan tourism. Jadi aku tuh di sini pengen tahu aja gimana sih rasanya sekolah di Taiwan. Kan di sini ada programnya juga. Programnya itu 3 bulan magang dan 3 bulan sekolah. Jadi aku makin tertarik aja buat datang ke sekolah ini. Awalnya tuh takut sama khawatir, tapi dicampur excited juga karena kan datang ke Taiwan ini kan pertama kali. Bakalan jadi hal yang baru banget buat aku dan jadi pengalaman juga. Pas kesini udah lihat lingkungan sekolahnya, lingkungan asramanya, semuanya bagus. Dan juga apalagi orang-orangnya juga baik, jadinya makin nyaman dan betah juga. Nah, ini nih yang pengen aku kasih tau ke kalian banget soal jurusan baru yang bakal dikeluarin sama sekolah Yongping. Jurusan apa sih yang bakal dikeluarin sama sekolah Yongping ini? Nah, jurusan itu tuh ada jurusan IT. Apa sih jurusan IT itu? Jurusan IT itu adalah teknik informatika, merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknologi komputer, meliputi analisis matematis pengembangan, pengujian, evaluasi, perangkat lunak, atau yang disebut dengan software, sistem operasi, dan kerja komputer. Nah, jarang banget kan dengar ada sekolah SMK tuh ada jurusan IT. Padahal jurusan IT tuh kayak rata-rata kayak buat anak-anak kuliahan gitu gak sih? Bahkan sekolah ini tuh udah ngesiapin fasilitas yang benar-benar lengkap banget. Yang pertama itu ada ruang komputer, live equipment, ada ruang gamer, director equipment juga. Gak itu aja kok, bahkan ada ruangan buat praktik e-sport. Terus juga ada social media e-learning dan juga ada customer service-nya. Nah, udah lengkap banget gak sih semua fasilitas yang disediain sama sekolah ini? Sekarang tuh tinggal kalian doang yang datang ke sini. Kalian bisa lihat sendiri fasilitas-fasilitas yang udah disiapin. Terus kalian juga jadi tahu sekolah ini tuh emang udah benar-benar bagus banget dan aku benar-benar rekomend buat kalian ke sini karena semua jurusan-jurusannya itu juga bagus dan keren juga. Aku tunggu kalian. Hai, 大家好，我是永明工商公关与爱出去侠乐。 Aku Vicky, aku dari Indonesia, dari kota Jakarta. Aku tujuan ke Taiwan itu untuk cari pengalaman dan lebih mandiri. Aku di sini udah improve kalau bisa mengurus diri sendiri tanpa harus membebani orang tua. Di sekolah ini aku ambil jurusan tourism karena menurut aku tourism itu sesuai dengan passion yang aku mau. Aku keterima kerja di hotel yang bernama Sinsunapak, daerah Taichung, untuk program 3 bulan magang. Nanti kalian juga bakalan dapat kerjaan sesuai sama pilihan kalian masing-masing. Jadi kalau kalian datang ke sini, bakal ada perusahaan dan kalian akan memilih perusahaan yang datang ke sekolah yang ini. Pastinya kalian harus interview terlebih dahulu ya. Semangat. 大家好，我是永平工商，关于爱是小英。 Hai semua, nama saya Vera, saya berasal dari Kalimantan, kota Singkawang. Tujuan saya datang ke Taiwan untuk sekolah karena saya dengar-dengar ada program 3 bulan sekolah, 3 bulan magang di sekolah Yongping ini. Saya juga ingin mendalami bahasa Mandarin saya. Ini ada dua jurusan, yaitu tata boga dan tourism. Kalau saya di bagian tourism, kalau tourism itu lebih ke bagian housekeeping, bartender, tour guide dan lain-lain. Di sini udah pasti ramah dan sekolahnya itu enak dan nyaman. Jadi nggak usah khawatir, apalagi teman-teman di sini juga baik-baik banget. Ada yang dari Thailand, Vietnam, Malaysia, ada juga dari negara lain juga. Jadi kita lebih bisa mengenal satu sama lain. 大家好，我是永平工商餐饮科班高根柳。 Halo semua, nama saya Toti dari sekolah Yongping, jurusan restoran manajemen. Tujuan saya ke Taiwan adalah untuk memperlancar bahasa Mandarin saya dan juga mencari penghasilan saya sendiri. Mengapa saya memilih sekolah Yongping? Karena Yongping berada di urutan nomor 1 Taoyuan. Juga sekolahnya sangat bagus dan nyaman. Untuk jurusan restoran manajemen, yang pastinya ada masak-masak. Nah, masak-masak ini kita diajarkan cara memasak dan memotong. Untuk fasilitas memasak ini semua lengkap. Nah, habis itu ada juga pelajaran bartender. Untuk pelajaran bartender, kita akan diajarkan cara membuat minuman. Jadi, pengalaman saya di sekolah Yongping ini, saya sangat suka. Karena di sekolah Yongping ini, sekolahnya sangat bersih. Gurunya juga baik-baik. Nah, jadi saran saya untuk kalian yang mau datang, untuk murid-murid yang mau datang, saran saya, kalian masuk Yongping. Karena di Yongping ini, semua fasilitas sudah lengkap. Dan juga banyak teman-teman kita yang dari Indonesia. Hello guys, saya Rizky Lorinski dari sekolah Yongping
kelas restoran manajemen. Tujuan saya datang ke Taiwan itu untuk meningkatkan kemampuan Mandarin saya, mandiri, mencari pengalaman dan penghasilan. Saya pilih sekolah Yongping Hongsang itu karena memiliki fasilitas yang sangat baik, guru dan senior yang sangat baik, bisa menjaga kita, yang bisa membantu kita dalam perusahaan. Untuk para adik-adik, Di sini saya memilih sekolah yang Pingkongshang karena sekolah itu sangat bagus dan letak lokasinya sangat dengan stasiun. Jadi juga fasilitasnya sangat lengkap dan guru-gurunya itu juga sangat baik. Dan di sini saya ambil tourism karena saya suka traveling. Dan di sini juga kita nggak perlu khawatir karena di sini sangat banyak orang Indonesia sekolah di sini. Jadi kalau kalian datang ke sini, kalian tidak perlu ngerasa kayak kalau kalian tuh sendiri, nggak punya teman, nggak punya keluarga. Karena di sini berada orang-orangnya tuh welcome banget. Juga guru-gurunya bakal bantu kita buat cari PT. Selain itu juga kita di sini nggak perlu bayar uang asrama lagi, perlu bayar uang seragam lagi. Pas kita daftar itu semua udah termasuk. Jadi saran saya kalau kalian mau sekolah di Taiwan, saran saya sih kalian bisa ambil Yongping ya. Karena benar-benar kayak selain bagus, fasilitas lengkap, lokasi juga sangat strategis, dan di sini juga banyak banget. Jadi kita bisa jadi keluarga di sini. Jadi itu saran saya.